Balik lagi dengan aku Amoy Kuliner. Nah, kali ini aku mau ajakin kalian untuk temanin aku makan. Jadi ini paketnya udah lengkap banget. Ada ayam goreng, tahu goreng, kol goreng, dan timun. Makan kayak gini gak seru kalau gak ada sambalnya. Nah, untuknya aku ada stok sambal terasi dari Juragan Sambal. Jadi ini sambal terasinya tuh spesial banget. Yang stok punyaku ini yang sambal terasi varian teri. Ada dua pilihan, ada sambal terasi teri dan sambal terasi cumi. Masih segel utuh, jadi ini halal dan gak mengandung pengawet sama sekali. Ini homemade. Nah, di dalamnya udah disegel kayak begini. Wow. Aromanya gila, wangi, mantap jiwa. Wow. Tuh. Nah, dalamnya kayak gini. Ini tuh aromanya wangi banget, perpaduan dari aroma terasi dan teriknya. Mantap banget. Kita langsung cedokin kayak begini. Wow, tuh. Wow, gila, ini tuh super duper wangi banget. Ini sambalnya kayak begini. Gila. Aromanya mantap banget. Pedas. Pedas juga. Pedas tapi ada sedikit perpaduan manisnya. Mantap pedasnya. Jadi ini ada teri-terinya, teri-teri utuh. Rasanya tuh nendang banget. Cocok ke timun. Nah, ini sambalnya yang udah aku oles ke ayam, mantap banget. Sambalnya tuh mantap banget, pedas, manis. Wah. Tambah lagi. Wah, tahu. Kol goreng, tambahin sambalnya juga. Gila, ini mantap banget.
Gila, sambalnya tuh mantap banget. Wow. Gila, ini mantap banget. Kolnya, ada sambal terinya, nasinya. Suapan terakhir. Nah, jadi sekian dulu video dari aku. Nasinya juga udah habis dan sambalnya kalian wajib coba. Ini mantap banget, pedasnya ada, manisnya ada perpaduan dari teri dan terasinya.